Dalam rancangan Majalah Moro, saya Natasha Wu. Dan saya Isabel Evans. Ya kawan-kawan, sedar tak sedar kita sudah pun bersiaran sama berminggu-minggu. Itulah kawan-kawan, kita perlulah menghargai masa kerana masa berjalan dengan pantas dan usia kita akan bertambah dari hari ke hari. Manfaatlah masa kawan-kawan dengan melakukan perkara yang berfaedah seperti kami ni. Ha, kalau kawan-kawan nak tahu, kami sedang melakukan aktiviti yang ekstrim iaitu go-kart. Inilah sukan kegemaran saya. Aktiviti ini merupakan aktiviti yang cukup popular di kalangan remaja seperti kita ni. Ha, di samping memenuhi masa terluang, aktiviti ini juga dapat memerakkan semangat kesukanan dalam diri kita. Betul tu, saya sering melakukan aktiviti ni. Ianya sangat mencabar dan yang paling penting sekali, ia menyeronokkan. Ya Isabel, apa pula tentang isu episod kita pada minggu ni? Baiklah, kalau Natasha dan kawan-kawan nak tahu, minggu ni kita akan ketengahkan isu lepak di kalangan remaja. Dalam proses perkembangan diri, kita perlu menitik beratkan harga diri. Melepak ni seolah-olah tiada harga diri, membuang masa dan boleh terjerumus ke kancah yang tidak sewajarnya. Ish, isu tu lagi. Pelbagai pihak asyik menonton tentang isu ni. Isu ni dah lama lah. Memang betul tu Natasha, walaupun dah lama dan ramai yang telah memberi reaksi tentang isu ni, namun masih ramai lagi golongan remaja yang melepak. Adalah tanggungjawab kita untuk bersama-sama mengajak kawan-kawan kita melakukan aktiviti yang lebih berfaedah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita sama-sama saksikan laporan mengenai lepak ini. Di tengah-tengah kerancakan warga kota bertungkus lumus mencari nafkah dan ilmu, ini pula segelintir kawan-kawan yang tidak mengendahkan waktu berlalu. Mereka membazirkan masa yang terluang dengan melepak sepanjang hari tanpa memikirkan kepentingan memenuhi masa untuk mencari ilmu sebagai bekalan di usia tua. Apa yang lebih malang lagi, tabiat malas ini juga mengakibatkan kawan-kawan terjerumus dalam kegiatan ponteng sekolah. Inikah cara yang semakin digemari oleh kawan-kawan kita yang hanya lepak dan tidak berbuat apa-apa? Adakah kegiatan ini sukar dibendung atau kawan-kawan kita yang malang ini masih leka dan tidak sedar akan kepentingan masa yang semakin hari menjamah usia? Leka dengan melepak sepanjang hari, mereka ini tidak sedar sehingga terbenam matahari. Di waktu malam juga, mereka dengan agenda tersendiri melepak. Baiklah kawan-kawan, tadi kita telah melihat kegiatan melepak yang membuang masa di kalangan kawan-kawan kita. Sekarang, kita bersama dengan ahli psikologi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Saidah. Silakan. Lepak ni adalah satu tingkah laku yang menghabiskan masa tanpa melakukan apa-apa aktiviti yang berfaedah. Puncanya saya ingat dia banyak berkaitan dengan keluarga ya. Pertama keluarga ya, biasanya dia tidak mengawasi ya, mengawasi tingkah laku anak-anak mereka ya. Misalnya dia tidak tahu di mana anak mereka berada dan dia tidak tahu apakah yang dilakukan oleh aktiviti yang dilakukan oleh anak mereka dan mereka juga tidak tahu dengan siapa anak-anaknya berkawan. Selain daripada itu mungkin ibu bapa baik tetapi remaja itu sendiri yang mungkin tidak ada minat, malas ya, dan tak buat kerja sekolah. Bila tak buat kerja sekolah, maka takut nak datang sekolah. Banyak cara kita boleh lakukan ya, untuk mengatasi masalah.
remaja lepak ni. Bagi saya, ya, pencegahan itu adalah lebih baik daripada mengubat. Ya. Jadi kalau kita nak mencegah, ya, tingkah laku lepak di kalangan remaja ni, pertama dia mesti bermula di rumah. Ya. Mak bapa, ya, perlu mengawasi, ya, segala aktiviti, tingkah laku anak-anaknya. Ini membuatkan hubungan ibu bapa anak itu rapat. Bila hubungan ibu bapa anak rapat, jadi anak lebih mudah mendengar nasihat ibu, ya, dan dia rasa diri dia dihargai, dipentingkan atau dikasihi, maka dia dengan mudah boleh mengikut nasihat mak bapak ni untuk pergi ke sekolah dan tidak melepak di tempat-tempat seperti kompleks membeli belah dan lain-lain lagi, ya. Selain daripada ibu bapa, saya rasa guru di sekolah sepatutnya janganlah bersifat sebagai guru. Dia juga perlu bersifat mendidik, mengasuh, kerana guru adalah ibu bapa, pengganti ibu bapa semasa anak-anak berada di sekolah. Jadi guru-guru jangan terlalu sibuk atau terlalu memikirkan untuk menghabiskan silabus. Jadi guru perlu ada sifat penyayang, sifat mengambil berat. Mereka mungkin kira masih mentah lagi, tak tahu nak bahagikan masa. Jadi mereka rasa lepak ni sebagai satu aktiviti untuk mendapat keseronokan. Mungkin sebilangan daripada mereka ni rasa tersesat duduk kat rumah, kan. Jadi rasa melepak, hang around dengan kawan-kawan tu dapat melepaskan tekanan. Di samping itu dapat daripada mengelak dari rumah, kan. Kadang-kadang biasa budak-budak sekarang ni, kalau nakal sikit berapa marah-marah, jerit-jerit, pukul-pukul, kan. Kalau sepanjang hari berada kat luar je, tak adalah kena teki-teki daripada ibu apa ke. Kita bertemu lagi, kawan-kawan. Saya nak tanya dengan Isabel, apakah yang awak akan lakukan sekiranya awak tidak memahami sesuatu mata pelajaran? Perkara itu lazim berlaku di kalangan pelajar. Bagi saya, kawan-kawan seharusnya tahu sendiri bagaimana untuk atasi masalah ini. Sebagai contoh, saya pernah beberapa kali hilang tumpuan semasa cikgu memberi keterangan di sekolah. Sejak daripada itu, saya telah mengambil inisiatif untuk belajar dulu satu mata pelajaran tu sebelum cikgu mengajar. Jadi, dengan sedikit pemahaman mengenai suatu topik, cikgu tersebut akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi semasa proses pembelajaran di sekolah. Selepas itu, saya akan lebih memahamilah, tiada masalah. Bagus juga formula awak tu. Maknanya awak telah membuat persediaan awak dan memahami topik itu dengan lebih lanjut. Baiklah, bagi kawan-kawan yang sedang menonton tu, kawan-kawan bolehlah mengambil tip-tip dari kami untuk memahami sesuatu mata pelajaran dengan lebih mudah dan berkesan. Jika setiap minggu kawan-kawan ada menonton sketsa, minggu ini pula kami akan membawa kawan-kawan menonton sketsa yang lebih menarik lagi. Ya, saya sungguh seronok menonton sketsa pada minggu lalu. Di samping kita berhibur menonton, kita juga mendapat mesej dan nasihat berguna daripada jalan cerita tersebut. Bukan itu saja, melalui tayangan kisah ini, kawan-kawan dapat mempelajari tentang beberapa nilai murni yang perlu ada untuk membentuk peribadi kita pada usia remaja ini. Saya dah tak sabar lagi nak menonton kisah pada minggu ini. Apa kata kita sama-sama saksikan? Belajar rajin-rajin, ya. Jangan nakal-nakal di sekolah. Dengar apa yang cikgu ajar tu. Yelah, Bu, dia tak nakal. Lalu dengar cakap, kalau adik tak tahulah. Mana ada? Abang ni memanglah. Tengok, cakap abang pun menengking, Bu. Habis, abang tu yang mengada-ngada kata orang macam-macam. Sudahlah tu. Adik-beradik mana boleh bergaduh. Patutnya sayang-menyayang, tolong-menolong. Ni pagi-pagi lagi dah nak bergaduh. Abang tu yang selalu buat adik. Tak adalah, Bu. Dia yang selalu beli abang. Sudahlah tu. Cepat. Nanti terlambat pula ke sekolah. Apa ni Arif? Padan muka. Macam gelas sakit, Ila terkejut. Arif ni memanglah nak cik pasal dengan abang. Kan Mak dah cakap, adik-adik kan saya menyayang. Ya ke? Tak dengar pun. Sudahlah. Ye, gelas sakit. Ye, gelas sakit. Ezrin, ada awak terjatuh ni. Mari kita tolong dia. Agaknya dia tercedera.
pedulikan dia. Memang patut dia jatuh balasan dari Tuhan. Betul tu. Nakal betul. Biar dirasakan. Bangun Arif, awak cedera tak? Bang, kaki ada sakit. Ha, gila pula menjadi anak gula sakit. Rasakan. Arif, lebih baik awak minta maaf dengan abang awak. Awak dah sakitkan hatinya dengan bercakap secara yang tidak sopan. Abang, saya minta maaf sebab sakitkan hati abang tadi. Arif dah menyesal sekarang. Maafkan Arif, bang. Itulah Arif, kita tidak boleh bercakap sesuka hati dengan orang lain. Cakap biar bersopan selalu dan jangan sakitkan hati orang. Pedulikan dia lah. Jom kita sekolah, nanti lambat kena pungut sampai rumah. Ezrin, sampai hati awak. Badan ke? Saya menyesal. Saya betul-betul minta maaf, bang. Lain kali saya tak buat lagi. Janji? Janji. Selamat berjumpa kembali para pelajar. Apa khabar? Cikgu harap kamu sentiasa ceria bersama adik-beradik kamu yang tersayang. Kita perlu bersyukur kerana dikurniakan dengan anggota keluarga yang saling menyayangi. Bagaimanakah hubungan para pelajar dengan adik-beradik kamu semua? Apakah pandangan kamu tentang sikap adik-beradik Azrin dan Arif dalam cerita moral yang telah kita saksikan sebentar tadi? Adakah sikap mereka ini boleh dicontohi? Bagaimanakah kita harus melayan anggota keluarga kita? Ya, para pelajar, cerita kita kali ini mengenengahkan satu nilai murni yang berkaitan dengan perkembangan diri, iaitu kasih sayang. Nilai kasih sayang bermaksud kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Ini bermakna kita mesti mempunyai perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Dalam kisah yang kita saksikan sebentar tadi, kita dapat melihat bahawa Puan Rasnah, ibu kepada Azrin dan Arif, begitu menyayangi kedua-dua mereka. Namun begitu, Azrin dan Arif sering bertelagah dan cuba menimbulkan kemarahan satu sama lain. Arif terutamanya sangat nakal dan bertindak menyepak botol minuman sehingga terkena kaki abangnya. Bukan itu sahaja, dia juga memanggil abangnya dengan gelaran gorila. Arif juga kurang sopan dengan orang yang lebih tua. Ini jelas dikesan apabila dia menengking abangnya di hadapan ibu mereka. Dia juga mempersenda abangnya di hadapan kawan-kawan mereka. Oleh yang demikian, Azrin begitu marah dengan sikap Arif. Akibatnya, apabila Arif terjatuh, Azrin pula enggan membantunya. Azrin menunjukkan sikap tidak mahu memaafkan adiknya. Sepatutnya antara adik-beradik, sikap saling memaafkan amat penting. Nasib baiklah mereka mempunyai seorang rakan yang bersikap positif, iaitu Suklan. Dia telah berjaya memujuk dan menasihati Azrin supaya membantu adiknya yang terjatuh. Di sini, Suklan juga menunjukkan sikap kasih sayangnya terhadap rakan. Rakan yang baik dan menyayangi akan memberikan kita nasihat yang berguna dan bukan memburukkan keadaan. Saya menyesal. Saya betul-betul minta maaf. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh abangnya telah menginsafkan Arif yang menyesali sikap buruknya itu. Akhirnya, kedua-dua adik-beradik itu berbaik semula. Jadi, para pelajar yang dikasihi, terbuktilah bahawa kasih sayang penting dalam kehidupan seharian kita. Kita juga perlu menyayangi alam sekitar dengan memelihara dan memulihara alam sekitar supaya kesejahteraan sejagat dapat dikecapi. Baiklah, dengan pesanan tersebut, maka cikgu ingin mengucapkan selamat bertemu kembali kepada semua pelajar. Sehingga itu, jumpa lagi. Kali ini kita dalam segmen bercerita. Melalui segmen ini, kita akan mendengar kisah teladan dengan gaya tersendiri oleh rakan kita sebentar lagi. Apa khabar kawan-kawan? Nama saya Wong Aidi dan saya akan menyampaikan sebuah cerita daripada negara Rusia yang bertajuk Helang dengan Lebah. Seekor lebah sedang sibuk mencari madu daripada sekuntum bunga yang besar. Ia bekerja dengan memberi sepenuh perhatian. Seekor helang yang duduk berdekatan sedang memerhati gerak-geri lebah. Ia memandang rendah terhadap lebah itu dengan berkata,
kalau dibandingkan dengan ketekunan dan kebijaksanaan kamu. Kasihan kepada kamu kerana terpaksa membuat kerja-kerja yang susah ini. Kamu semua memang banyak bilangannya, sehingga beribu-ribu ekor, tetapi terpaksa bekerja berkecah di dalam sarang sepanjang musim panas. Siapa yang boleh nampak bahawa kamu semua bekerja? Berapa ramai manusia yang menghargai kerja-kerja awal itu? Saya berasa sungguh hairan. Mengapa kamu semua rela bertungkus lumus seumur hidup? Apakah yang kamu harapkan sehinggakan rela kepenatan dan bersusah payah? Pada akhirnya, kamu semua akan mati begitu sahaja. Saya jauh berbeza daripada kamu semua. Helang menyambung kata, apabila saya menggunakan kekuatan dan mengepakkan sayap saya sehingga mengeluarkan bunyi yang berdengung, atau apabila saya berterbangan di udara dengan bebasnya, saya akan mengakibatkan ketakutan dan kebimbangan di merata-rata. Burung-burung yang lain tidak akan berani berterbangan. Para gembala akan mengawal dengan ketatnya kambing-kambing mereka yang sedang makan rumput, dan rusa-rusa yang selalu cergas tidak akan berani menonjolkan diri. Semoga semua kemuliaan dan nama baik diberi kepada awak. Akhirnya lebah bersuara, semoga Tuhan terus memberkati awak. Bagi saya pula memang telah ditakdirkan untuk berusaha seumur hidup untuk orang lain. Saya tidak memohon supaya kerja-kerja saya dihargai orang. Namun, apabila saya nampak sarang yang kami semua bina bersama, atau melihat adanya setitis madu antara yang banyak itu, adalah hasil kerja saya sendiri. Itulah kenikmatan dan hiburan bagi saya. Kawan-kawan, nilai moral yang dapat kita pelajari ialah ada segolongan orang yang memilih untuk bekerja dan bersusah payah tanpa diketahui orang. Mereka rela bertungkus lumus tanpa menerima sebarang ganjaran. Malah tidak ditonjolkan atau dimuliakan orang asalkan dapat memanfaatkan orang ramai. Baiklah kawan-kawan, apakah maklumat untuk segmen breaker kita kali ini? Sama-sama kita saksikan. Nama sebenar beliau ialah Tiuku Zakaria bin Tiuku Nyak Putih. Beliau lahir tepat pada pagi Aidilfitri di Pulau Pinang. Beliau telah menyanyi dan menghasilkan banyak lagu, tetapi yang paling dikenali adalah kira-kira 250 buah. Antara filem lakonan dan arahan beliau yang terkenal ialah Sumpahan Orang Minyak, Panca Delima, Bujang Lapuk, dan dalam masa 9 tahun di studio telah mengeluarkan 18 buah filem. Beliau meninggal dunia sebagai legenda perfilman Melayu. Beliau ialah Tan Sri P. Ramlee. Kawan-kawan, kita masih berada di awal usia muda. Banyak pesanan daripada orang-orang terdahulu sebagai peringatan kepada kita untuk menempuh banyak dugaan dan rintangan yang bakal menjema dalam kehidupan kita. Ada kalanya peringatan itu, kita mengambil kira ekoran daripada pelbagai unsur di sekeliling kita seperti pelbagai anasir jahat dan pengaruh daripada luar. Kawan-kawan, untuk memastikan kita berada di landasan yang betul, kita harus sentiasa bersikap terbuka mendengar nasihat supaya dapat memotivasikan diri sendiri. Sifat kerajinan juga amat penting. Sebagai renungan, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Fazil Cik Din untuk mengulas isu ini. Kerajinan adalah merupakan sesuatu usaha ataupun merupakan satu tingkah laku yang dilahirkan oleh seseorang manusia, terutama pelajar, di dalam menunjukkan bagaimana keadaan diri, semangat dan juga ketekunan yang ada dalam dirinya, menggambarkan kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju yang perlu dilakukan pada setiap masa. Dan kerajinan bukannya bersifat berkala-kala, adik-adik. Sesungguhnya kerajinan mesti bersifat berterusan, iaitu kita mesti mengekalkan kekuatan untuk nak menunjukkan ketekunan kita, nak menunjukkan dedikasi kita, nak melakukan sesuatu perkara pada jangka masa yang sangat panjang. Itu adalah kerajinan. Baik, kenapa kerajinan ini penting? Kerajinan ini adalah sesuatu yang sangat penting sebenarnya kepada anak-anak, terutama adik-adik di tingkatan 1, 2, 3 ini. Kerana pada peringkat ini, adik-adik adalah merupakan remaja awal. Remaja awal mereka perlu, di dalam psikologi kita panggil alam kerajinan, iaitu alam industrious. Alam kerajinan ini memerlukan seseorang itu melakukan tugas-tugas
yang perlu diulang dan ulang dan ulang untuk mengekalkan tingkah laku tersebut untuk dia menjadi seorang dewasa yang baik pada satu ketika nanti. Jadi itulah kepentingan yang paling-paling diperlukan oleh anak-anak pelajar, iaitu kerajinan. Selain daripada situ, kepentingan kerajinan juga akan membawa kita untuk nak meneroka ilmu dan juga meneroka kemahiran dan juga mencari pengalaman-pengalaman. Kerana untuk nak menjadi seorang manusia yang begitu bagus, contohnya seorang warga negara yang begitu baik, kita mesti ada ilmu yang banyak, kemahiran yang banyak dan juga pengalaman yang banyak. Dan ini perlu kita dapat melalui kerajinan. Itu kepentingannya kerajinan. Baik, yang kalau kita tengok kerajinan ini bagaimana untuk kita nak mendapatkannya. Baik, kerajinan ini sebenarnya adalah merupakan sesuatu usaha yang kita nak lakukan, adik-adik. Pertama kita kena faham apakah itu ciri-ciri kerajinan. Kemudian kita tahu bahawa dalam kerajinan ada kecakalan, dalam kerajinan ada daya usaha, dalam kerajinan ada dedikasi, dalam kerajinan ada gigih, dan dalam kerajinan ada tekun. Dan ini yang perlu kita banyakkan, perbanyakkan. Mula-mula kita banyakkan pada peringkat diri kita. Lepas tu kita cuba bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain dan mengajak mereka sama-sama rajin dengan kita. Dan apabila kita hidup dalam suasana yang rajin, alam yang rajin, kita akan menjadi seorang yang rajin. Akhir sekali, bagaimana kita nak mengambil kerajinan ini untuk kita nak terapkan di dalam masyarakat seharian. Jadi adik-adik boleh melakukan ini. So, contohnya kan, untuk nak menjadi seorang yang rajin, kita mesti ada kecekalan. Kecekalan yang macam mana? Kecekalan dekat sini merujuk kepada keberanian. Keberanian untuk meninggalkan benda yang seronok kepada benda yang tak seronok. Apa yang seronok? Mungkin yang seronok kita tonton televisyen. Kita bermain-main dekat luar sana. Kemudian mak kata, Along ataupun Ameng, angkat kain dekat jemuran. Jadi Along ini akan pergi untuk mengambil kain dengan meninggalkan televisyen yang dia sedang tonton. Dan setelah kita lakukan kecekalan ini, kita mesti ada jaya usaha. Dan pelajar mesti meneruskan dengan dedikasi. Bermakna tingkah laku yang baik ini kita tidak boleh hanya sekali-sekala. Kita kena ulang dan ulang dan ulang. Dan saya yakin pelajar-pelajar akan menjadi seorang yang sangat rajin. Dan kerajinan itu akan menjadi pelajar-pelajar seorang anak yang sangat bagus. Dan juga seterusnya remaja yang baik dan juga bermutu kepada negara. Memangnya aktiviti macam ni lah aktiviti kegemaran saya. Ha, Natasha tak sangka ya, di negara kita ni banyak disediakan kemudahan rekreasi dan sukan untuk masyarakat, terutamanya khasnya untuk remaja seperti kita yang ingin meluangkan masa. Betul tu, gunakanlah kemudahan kita semula sepenuhnya dan saya menyuruh kepada kawan-kawan supaya jangan melepaskan peluang untuk melakukan aktiviti yang berfaedah untuk meluangkan masa. Ya, kita dah seharian berada di sini. Sedar tak sedar, pusing-pusing kat litan ni, kita dah pun berada di penghujung rancangan. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Majalah Moral.